ございます。Wah, hari ini ulang tahunnya Papa. Aku mau masakin yang spesial ah. Enaknya apa ya? Yang beda gitu. Papa kan gak suka pedas. Apa ya? Oh iya, aku masakin aja ayam keju mozzarella. Pasti Papa suka. Papa kan suka banget sama keju. Aku buatin ah, pasti Papa suka. Hai Sobat Kuliner, di episode kali ini bersama aku Yepi masih di WBI Food, Jos dan Nyos. Kali ini aku mau masakin suami aku masakan yang spesial karena dia hari ini lagi ulang tahun. Berhubung suamiku tidak suka pedas, jadi aku mau masakin dia ayam mozzarella. Temenin aku masak yuk, tapi jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Yuk kita masak! Dalam satu kemasan ayam goreng ini terdiri dari satu ekor ayam, 4 saset sambal bego, 4 saset bumbu kuning, dan kita siapkan keju mozzarellanya. Kita siapkan ayam yang mau digoreng. Nyalakan kompornya dengan api sedang dan tunggu minyaknya sampai panas. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan ayamnya. Jangan lupa balik ayamnya ya Sobat Kuliner. Jika ayam sudah coklat keemasan, kita angkat ayamnya dan tiriskan. Nah sobat, sekarang waktunya kita buat saus mozzarellanya ya. Yang pertama, kita parut keju di atas ayamnya. Setelah itu, kita bakar kejunya hingga meleleh. Siap deh untuk disajikan. Akhirnya selesai juga. Aromanya enak banget. Pasti suamiku suka. Jadi Sobat Kuliner, produk dari WBI Food ini bisa banget loh diolah menjadi berbagai macam menu. Salah satunya ini nih, ayam mozzarella, cocok banget buat kamu yang tidak suka pedas. Untuk harganya sangat terjangkau dan rasanya enak sekali. Aku nunggu suamiku pulang kerja dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. WBI Food, Jos dan Nyos.